Sekarang gue lagi di Bosch Office, nunggu teknisi dari Asoris by Apple Soris. Ya, kira-kira bentar lagi nyampe lah. Jadi, gue akan menghosting iPhone XR gue dari warna black menjadi warna coral. Nah, lu tungguin aja kelanjutannya. Habis ini kita hosting iPhone XR ya. Hey. Baru nyampe nih, macet jalanan. Aduh. Apa-apa mas, santai. Santai dulu. Jadi lagi dicek fungsional dulu sama mas teknisi Asoris nih. Kayaknya emang suaranya agak kecil karena kotor ya. Itu warna housingnya udah sesuai kan? Coba lihat tuh. Sadis, keren-keren, coral, nice. Ini full set ya? Iya, itu full set. Kalau full set sama yang nggak full set bedanya gimana mas? Kalau full set itu semua kayak. Oh, full set tuh semua lengkap. Kalau yang nggak full set? Ininya nggak ada dia. Fleksibilitas yang ini kosong ya. Oh. Ininya doang, rangka doang. Berarti kalau misalkan yang nggak full set, kalau ada kerusakan di sebelumnya, tombol-tombol button gitu, itu tetap rusak. Nggak akan bener ya. Jadi sekalian benerin kerusakannya. Oh. Jadi gitu perbedaan full set dan tidak full set ya. Harga juga pasti beda kan? Pasti beda. Yoi, siap. Sikat mas. Yoi. Jadi kayak gini, cuy. Proses untuk housing dari body lama ke body yang baru. Bukan body sih sebenarnya, baju aja baju gitu loh, casing-casing semuanya. Cuman ini emang full set, jadi udah mah apa namanya? Dalam-dalamnya lah kayak gitu. Itu baterai masih ori tuh. Baterai ori. Semua sih masih bagus semua. Masih ori semua ya, lengkap ya? LCD juga masih ori, masih bagus. LCD masih ori juga? Masih. Ini cakep. Berarti enggak jelek-jelek banget barangnya ya. Aman. Cuman IMEI-nya aja ya. IMEI-nya aja blok gitu. Mantep lah. Ini lagi mintain logic board dulu ke body baru. Jadi tuh gue baru sadar ternyata bagian depan tuh tetap hitam. Jadi yang ganti tuh bagian belakang. Jadi bagian depan mungkin nanti tinggal ganti tempered glass aja. Tempered glassnya akan dari Asoris. Nah ini lagi masang yang buat perekatnya nih biar nggak kemasukan air. Apa namanya mas? Adhesif. Adhesif untuk LCD. Jadi ini udah tinggal pasang ini lalu masang LCD. Habis itu finishing untuk pengecekannya. Stiker garansi dari Asoris. Jadi itu tanda kalau itu udah dibongkar. Dan ini tinggal dirapiin doang nih, habis itu beres deh. Mantap. Jadi ini adalah sistemnya dari Apple Soris atau Asoris, di mana ini namanya home service. Ini mah namanya everywhere service, bukan home service ini. Karena gue lagi di coffee shop gitu, cuy. Jadi ya bukan di rumah. Dan Asoris ada di mana-mana cuy, ada Asoris Cibubur, Bekasi, Bogor, Serpong, Bandung, Yogyakarta, dan Palmerah. Serta Asoris juga punya program servis luar kota cuy. Nah, ini udah selesai nih. Tadi udah gue cek semua normal, kamera, face ID, volume, true tone, baterai aman, LCD juga aman semua. Dan ini yang versi lamanya nih, yang warna blacknya. Dan ini warna koralnya. Nah, sekarang gue mau nanya-nanya sedikit sama pihak Asorisnya, mas. Menurut lu, kalau temen-temen ada yang mau servis tuh gimana tuh? Kalau untuk mau home service itu bisa hubungin customer servicenya itu lewat Instagram. Bisa di situ juga mau nanya-nanya soal harga juga bisa di situ. Nanti tinggal hubungin janjian bisanya kapan langsung digas. Kalau untuk yang ini nih garansinya gimana nih? Kalau untuk ini kan full set nih. Iya, kalau untuk full set itu garansinya ada di speaker yang bawah, terus mikrofon ada di charger. Itu garansinya 1 bulan sama di tombol-tombol. Kalau tombolnya ada masalah, kalau itu dari fleksibel atau dari komponen-komponen yang baru itu bisa diklaim garansi selama 1 bulan sih garansinya. Jadi garansi 1 bulan ya? Iya, benar. Mas, thank you banget ya. Siap, sama-sama. Thank you. Oke.
Nah, gue baru aja nih ganti housing iPhone XR gue dari black ke coral. Buat lo semua yang pada mau housing juga, lo bisa langsung hubungin Asoris by Apple Soris di sini. Lo cek aja Instagramnya. Jangan lupa juga download aplikasi Asoris by Apple Soris di sini. Di App Store ada, lo tinggal download aja. Atau lo bisa klik link description di bawah biar untuk lo gampang langsung download aplikasi tersebut. Karena banyak promo dari Asoris cuy. Jadi lo bisa langsung order mau tempered glass, mau casing, spare part lainnya, lo bisa order di sana. Atau lo bisa kunjungi e-commerce-nya kayak Shopee-nya Asoris by Apple Soris. Kayak gitu. Thank you banget Asoris by Apple Soris.